Promo 0% udah. Promo apa lagi bang? Ya. Tadi kan bunga 0%. Bunga 0%. Sekarang DP 0% om. Oke, DP 0%. Nah, bayangin teman-teman beli mobil dengan DP 0%. 0%. Nggak pakai DP. Nggak pakai DP. Tapi itu khusus pakai DSI om, Bank Syariah. Bank Syariah. Itu pakai PNS om ya? Ah. Oh. Yang DP 0%. Nggak pakai DP tuh. Tanpa DP om. Oh. Jadi om tinggal telepon Alfred, booking SPK, langsung. Kita mobil R3. Semua unit om. Semua unit. Wih, gila galak lu. Sebenarnya kalau paket 0% itu bisa di 3-4 tahun. 3-4 tahun khusus PNS. Bisa. Oh ya? Bisa. Om. Oh, tuh buat teman-teman yang PNS atau BUMN ya. Betul. Ada yang lebih menarik, Om. Oke. Okay. Itu Alfred kasih DP suka-suka, Om. DP suka-suka. DP suka-suka. Jadi teman-teman mau DP berapa Alfred kasih? Oh. Maksud DP suka-suka saya enggak ngerti tuh. Ya misalnya Om mau beli sama Alfred, saya mau DP 1 juta bisa. DP 50 juta lebih bisa, Om. Bisa. DP 1 juta bisa? Bisa, Om. Aduh, kalau DP 1 juta sebenarnya berapa, Bang? Pengen tahu, Bang. Kalau buat teman-teman Alfred kasih yang 5 tahun 3,6. 3,6. Betul. DP 1 juta. Betul, Om. 4 tahunnya, Bang. 4,1, Om. 4,1-an. Betul, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi seputar otomotif yang tentunya bisa merekomendasi buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review, dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa merekomendasi lebih luas, bisa menghubungi nomor telepon saya. Dan juga kebetulan kita lagi memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman, yaitu promo seputar Suzuki yang diskonnya nggak kalah gede dan DP-nya pun sangat ringan, maupun angsurannya yang lebih penting sangat terjangkau buat kantongnya teman-teman. Di mana gerangan kira-kira di Suzuki Pulau Gadung bersama Bang Alfred ya. Om, gimana Bang kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat, Om. Sehat. Hari ini cerah banget ya? Waduh, cerah banget ya, Om. Luar biasa cerahnya. Luar biasa, pas nih, Om. Pas banget. Dan juga kita lagi ada promo yang sangat menarik ya. Yo. Yang tentunya sangat besar. Nah, buat teman-teman diberikan rekomendasi bersama Bang Alfred. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri, nomor telepon beserta alamat kantor beliau. Silakan. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Alfred, sales di Pulau Gadung. Nomor telepon saya di 0812-1919-4907. Tersambung via WhatsApp ya Bang ya? Iya, langsung ke WhatsApp saya. Nah, dan juga bisa melayani malam-malam sekalipun bisa ya? Oh, bisa diatur. Bisa diatur ya. Alfred melayani untuk test drive di rumah, kantor, ataupun tempat tongkrongan. Nah, tongkrongan teman-teman mau di mana aja bisa ya? Betul, Om. Bang, untuk layanan servis Abang bisa mencakup daerah mana? Jabodetabek atau luar Jabodetabek sekalipun bisa? Kira-kira? Nanti Alfred bantu bahkan di luar Jabodetabek. Oke, kita ada produk mana nih kira-kira yang paling bagus buat pemirsa semua nih? Sebenarnya semua produk bagus, Om. Sebenarnya kalau sama Alfred semuanya luar biasa, Om. Oh gitu? Betul. Ya, tadinya biasa jadi luar biasa? Luar biasa, bisa diatur semuanya. Bisa diatur dan semuanya. Dan yang paling penting, Om, okay. Data Alfred bantu, Om. Kita ke ini nih. Nah, espresso, Om. Mobil mungil yang murah tapi berkualitas. Ini mobil goib, Om. Mobil goib? Mobil kok goib. Bisa mobil goib? Saking lakunya, okay. Inden terus, Om. Oh, inden terus? Iya. Tapi sekarang inden nggak masih? Kalau di Suzuki pusat bisa kita bantu, Om. Bisa dibantu. Bisa dibantu. Walaupun inden cepat dibantu cepet, ya. Cepat, karena kita kan pusat, Om. Oke. Nah, teman-teman kita ada espresso. Espresso itu yang kata Bang Alfred goib. Karena apa? Goib, Om. Karena inden ya. Betul. Indennya sampai 2 bulan bahkan 3 bulan. Betul, Om. Tapi di Bang Alfred diprioritaskan bisa dapat seminggu. Gak usah seminggu, Om, cepet, Om. Kita Suzuki pusat, Om. Oh gitu. Suzuki pusat Indonesia di Pulau Gadung. Paling prioritas. Aman, Om. Oke, itu dia teman-teman. Ini mobil-mobil inden. Dari pertama launching sampai sekarang masih inden juga ya. Di tempat lain inden, tapi di Abang Alfred insya Allah gak akan inden. Betul, Om. OTR-nya beserta tipe-tipenya, Bang. Silakan. Jadi, Om, sebenarnya Alfred mau cerita sebentar, Om. Kenapa mobil ini laku banget, Om? Oke. Jadi ada di pameran-pameran kemarin, kita gak usah sebut ya. Iya. Mobil ini bisa mengalahkan yang sebelumnya lebih laku, Om, brand yang sebelumnya lebih laku. Oh gitu. Bahkan brand tersebut sekarang di-upgrade mobilnya. Oh. Gara-gara nggak bisa bersaing di kelas 1000 cc sama kita. Oh. Sama Suzuki. Khusus espresso. Khusus espresso, Om. Dan brand itu brand merek lain. Wah, itu. Ya, ini kompetitor lain ya. Betul, Om. Oke. Betul. Nah, kalau kita bisa dibilang espresso ini selain irit, kualitasnya bagus banget, Om. Oh iya. Cara kualitas? Kualitas nggak usah dipertanyakan, Om. Oh. Makanya espresso. Laku ya? Betul, laku sekali. Iya.
pasar nggak bisa bohong. Pasar nggak bisa bohong. Bener. Data nggak bisa bohong. Bener. Oke, kita dimulai dengan espresso yang manual di harga 168.300.000. 168.300.000. Oke, ya manual, ya metiknya. Untuk yang AGS-nya 178.300.000 saja. 178.300.000. 300.000. Ya, luar biasa, sangat terjangkau. Terjangkau banget. Di bawah 200 jutaan. Betul. Belum lagi cashback-nya. Nah, itu dia. Itu cashback berapa sih? Cashback-nya bisa sampai 10 juta, Om. Bisa sampai 10 juta. Tapi bisa lebih lagi dong dari 10 juta. Langsung kontak Alfred aja, langsung bisa diatur. Oke, tuh di kontak Bang Alfred. Iya, DP-nya diberikan. Juga mulai dari 15 juta aja, Om. 15 juta? Bisa, Om. Angsuran? Dimulai dari 3 jutaan. Mantep banget, Om. Gile. Kira-kira kita mau nego-nego lagi DP masih bisa ya? Tinggal atur aja ngobrol ya. Nah, itu dia. Teman-teman nggak perlu khawatir. Telepon Alfred aja. WhatsApp. Oke, langsung hubungin Bang Alfred. Siap. Oke, selanjutnya kita ada Suzuki. Suzuki R3 ya. Silakan dijelaskan OTR-OTR-nya. Jadi dia cuman... Kita cuma ada satu tipe di GA, okay. Itu di 228.200.000. Oke, okay. Terjangkau ya? Terjangkau banget. Silakan, yang GL-nya? Kalau yang GL di manualnya 251.600.000. 251 juta, oke. Okay. Yang metiknya? Yang metiknya di 262.600.000. Oke, okay. Itu yang metiknya, GX-nya yang manual. Nah, GX yang manual. Hybrid? Kita berada di 273.400.000. 270 jutaan. 73 jutaan. 73. Oke, metiknya? Yang metiknya di 284.400.000. 284.400.000. Oke, silakan. Yang untuk metiknya? Yang ini, Om, yang sportnya? Sportnya. Tipe tertinggi nih, Om. Tertinggi. R3. Betul. Di manualnya kita buka di 284.400.000. 284.400.000. Oke, yang metiknya? Untuk yang metiknya 295.400.000. Masih di bawah harga. Di bawah harga banget, Om. Kita Suzuki mengeluarkan hybrid pertama, Om. Hybrid pertama, benar. Dan juga untuk fitur-fiturnya nggak kalah banyak. Jauh, Om. Benar. Bersaing. Bersaing banget, Om. Udah terbukti, Om. Paling enak dipakai loh. Dari dulu keluar sampai sekarang ya. Mobil keluarga banget, Om. Betul. Family nah, car nih, Om. Kita pengen tahu diskonnya berapa, Bang? Kalau diskon kesepakatan. Diskonnya tinggi banget nih, Om. Ini bisa verifikasi di 30 juta. 30 juta. Tapi ada tapinya nih, Om. Oke. Okay. Bagi 7 penelpon pertama setelah channel ini naik tayang. Oke. Okay. Ya. Kalau setelah itu kuota habis ya. Tapi kalau misalkan nambah lagi dari 30 juta boleh nggak, Bang? Bisa diatur, Om. Bisa diatur ya. Dulu. Yang iya. Penting nggak dikonfirmasikan di sini. Betul. Nggak boleh belak-belakan juga dong. Iya, nggak enak loh. Nggak boleh. Iya, Om. Iya, aduk kode etik. Insya Allah diberikan diskon terbaik. Tapi khusus menonton Om aja ya. Iya. Yeah. Berikan terbaik sama Bang Alfred. Betul. Nah, paketnya apa? Diskonnya kita udah. Nah, sebenarnya untuk paket Suzuki sama Alfred gampang banyak, teman-teman. Oke. Okay. Yang pertama, teman-teman bisa... Kalau misalnya cash bisa diatur dengan paket-paket yang tadi, tapi kalau misalnya teman-teman mau yang diskon yang gede, sabakan sampai bunga 0%, Om. Oke. Okay. Ada bunga 0%. Bunga 0%. Dan beli mobil bunga 0%, Om. Setahun ya? Tenor setahun. Nggak sampai setahun, Om. 11 bulan. 11 bulan. Itu banyak banget, Om, yang mau, Om. Oh gitu ya. Daripada teman-teman beli mobil cash langsung tanpa asuransi. Betul. Dengan paket DP 50%. Betul. Bunga 0%. Benar. Kita kasih asuransi, Om. All risk lagi. Okay. Tapi all risk 1 tahun. All risk 1 tahun. Benar. Berarti pengertiannya dari OTR 290 dipotong diskon lagi. Nah. 30 juta sekian, betul. Ya kan? Nah, baru itu dibagi 50%. Bagi 50%. Okay. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kurang enak apa itu? Benar, luar biasa. Promo 0% udah. Promo apa lagi, Bang? Ya. Tadi kan bunga 0%. Bunga 0%. Sekarang DP 0%, Om. Oke, okay, DP 0%. Nah, bayangin teman-teman beli mobil dengan DP 0%. 0%, enggak pakai DP. Enggak pakai DP, tapi itu khusus pakai DSI, Om, Bank Syariah. Bank Syariah. Itu paket PNS, Om, ya? Yang DP 0%. Nggak pakai DP tuh? Tanpa DP, Om. Jadi, Om, tinggal telepon Alfred, booking SPK, langsung kita... Mobil R3? Semua unit, Om. Semua unit? Wih, gila galak lu, Alfred. Angsurannya berapa sih, Bang, kalau mau beli gini tanpa DP, Bang? Pengen tahu, Bang. Kepo saya, Bang. Ini bisa di... 5-6 jutaan, Om. 5 tahun, 6 tahun ya rasanya. Sebenarnya kalau paket 0% itu bisa di 3-4 tahun. 3-4 tahun? Khusus PNS? Bisa. Oh ya? Bisa, Om. Oh, tuh buat teman-teman yang PNS atau BUMN ya. Betul. Disarankan telepon Alfred aja diberikan promo yang terbaik DP 0%. Oke. Okay. Nanti ada syarat dan ketentuan, Om. Oke. Okay. Pakai telepon langsung, Om, ke Alfred. Penting, Mak. Persisnya data harus bagus ya, bisa menunjang. Itu pasti. Betul. Tapi sebenarnya kalau data yang nggak bagus bisa Alfred bantu sih, Om. Bisa dibantu juga. Sampai jadi. Yang penting komunikasi dari awal enak. Oh gitu, benar. Jadi kita bisa tahu, bisa ngukur. Benar. Ya setidaknya, apa yang bisa dibantu? Datanya begini, oh ya itu. Jadi fokusnya di situ dulu. Betul. Gitu. Oke. Tuh, teman-teman ya pengertiannya seperti itu. Pokoknya
paling the best, paling terbaik yang diberikan sama Bang Alfred buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke mobil diskon gede nih. Nah, ini dia nih Om. Diskon gede yaitu Suzuki S-Cross ya. Akhirnya di kita bermain di 340-400 ya. Iya, 340-400. Diskonnya berapa, Bang? Nah, ini dia nih Om, diskonnya nih Om. Paling gede. Diskonnya ya? Paling ngeri Om. 60 juta. 60 juta. Tapi udah banyak 60 juta, Bang. Saya minta lebih, Bang, buat teman-teman saya, Bang. Nah, kalau Om ngomong gitu terus sih telepon Alfred aja langsung. Om. Telepon Alfred aja ya. Oke. Okay. Nanti bisa dibantu, Om. Pasti dibantu ya. Untuk DP minimal bisa berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta? DP minimal untuk sebuah S-Cross bisa dimulai dari 15 juta, Om. 15 juta. 15 juta. Bang, kemarin ada yang 2 juta, Bang. Angsuran 6,5 selama 6 tahun apa 5 tahun. Bisa nyamain enggak? Oh, Om tahu juga, Om ya? Oh iya. Yeah. Kan saya harus. Sebenarnya itu baru Alfred kasih tahu nanti kalau teman-teman telepon ke Alfred. Oh gitu. Om. Oh, Om udah buka ya udahlah. Iya dong, harusnya yang terbaik dong. Iya, itu berapa tahun, Bang? 6,5, Bang. 5 tahun, Om. 5 tahun. 6,5. 5 tahun. Angsurannya 6,5, iya. DP-nya 2 juta. Iya, Om. Wih, enggak ada lawan ya. Dapat bensin juga, Bang. Bensin dan itol full tank. Itu sebenarnya senjata buat saya, Om. Oh gitu. Nanti kalau ditofo, Om keluarin sini semua. Jadi keluarin semua ya. Tapi saya minta aksesoris juga, Bang. Malak lagi aja di urusan. Gampang, teman-teman. Kalau Om ngomong gitu nanti telepon Alfred aja. Telepon Alfred aja ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Diberikan harga terbaik. Yang teman-teman nggak dapetin di tempat lain, insya Allah siap Bang Alfred berikan yang terbaik. Betul, Om. Dan juga barangkali ada teman-teman yang compare ya kan, saya di showroom ini dapat segini ya, bisa bisa bersaing ya. Banyak bisa bersaing ya. Jadi selama ini sih Alfred bisa dapat 90% lebih menang sih, Om. Lebih menang. Karena kita di pusat kan. Dan juga Nick 2022, Nick 2023-nya tergantikan sama Grand Vitara. Betul, Om. Tapi kalau Grand Vitaranya kita mau inden dulu boleh enggak lewat Abang? Boleh, udah banyak ya? Inden sama saya, Om. Berapa lama tuh, Bang, kira-kira indennya, Bang? Kita dimulai sih baru masuk bulan Juni, Om. Bulan Juni. Untuk Grand Vitara kan datangnya terbatas di Indonesia ya, Om. Oke. Okay. Dan ini kita melebihi ekspektasi, kita udah 60% produk yang laku. Bahkan sebelum unitnya datang, Om. Oh. Saking laku, jadi kalau mau teman-teman Grand Vitara harus benar-benar cepat, Om. Harus benar-benar cepat ya. Harus buru-buru ya. Minimal goceng atau ceban ya panjernya. Bisa, bisa. Bisa ya. Goceng bisa. Goceng bisa. Udah dapat slot langsung. Langsung masukin daftar tunggu. Daftar tunggu. Tapi itu harus cepat banget, Om ya. Oke. Okay. Soalnya ini terbatas, ini seluruh Indonesia. Indonesia. Teman-teman bisa dapat waiting list lebih cepat. Betul, Om. Oke, selanjutnya kita ke mobil SL7. Nah, ini dia nih, Om. Bang, silakan disebutkan dulu produknya beserta OTR-nya. Oke, boleh, Om. Jadi kalau untuk SL7, kita dimulai dari varian yang paling rendah itu varian Zeta. Zeta. Oke, silakan OTR-nya. Zeta manual 254.800.000. 254. Oke, Matic-nya? Matic-nya kita berada di 265.800.000. Beta. Beta. Beta okay. Di manual di 271.600.000. Oke, okay. Matic-nya? Matic-nya di 282.600.000. Oke, okay. Selanjutnya tinggal ke Alfa. Alfa. Alfa di manualnya kita berada di angka 281.700.000. 281.700. Tolong. Matic-nya, Bang? Matic-nya, Alfa-nya, tipe tertinggi di XL7. Oke. Okay. 292.700.000. Nah, teman-teman, kita sudah info ini tipe-tipe beserta OTR-nya ya. Tolong, tinggal kita lari ke promonya nih. Nah, itu dia, Om. Untuk teman-teman PNS, entar Alfred kasih DP 0%, Om. DP 0%. DP 0%. Khusus mobil ini. Tolong, jadi gini, Om. Teman-teman yang mau booking melalui Alfred, cukup bayar booking fee 1 juta. Oke. Okay. Kalau disetujuin sama leasing dan Alfred bantu datanya, teman-teman bisa ngambil mobil tanpa DP. Oh, angsurannya, Bang? Angsurannya di 4,8-an. Menarik banget ya, Bang ya? Menarik banget, Om. Tanpa DP, angsuran 4,8. Betul, Om. Dengan angsuran segitu loh soalnya. Nah, angsuran 4,8. Murah banget, Om. Itu sama 5 tahun, 6 tahun ya? 5 tahun, Om. 5 tahun doang? 5 tahun. Itu produknya produk syariah tuh? Produk syariah. Oh, khusus untuk BUMN atau PNS? PNS, Om. Tuh, teman-teman yang kerja di kereta api, yang kerja di Garuda, tolong. Ya kan BUMN tuh, yang guru di bank-bank juga bisa, guru juga bisa, oh iya guru-guru juga bisa tanpa DP, tolong. Tanpa mengeluarkan uang, hanya panjer tanda jadi 1 juta. Betul, aja, Om. Teman-teman sudah difasilitasi kredit syariah, DP 0%, angsurannya super ringan, betul, Om. 4,8 nggak ada lawan loh, Bang. Nah, teman-teman setidaknya bisa kooperatif ya, betul, Om. Bisa bekerja sama untuk maju ke leasingnya, betul, biar mendapatkan one day service, betul, Om. First approval, betul. Ada lagi, Bang? Ada satu unit lagi nih, Om. Oke. Okay. Salah satu penjualan terbaik Suzuki. Oke. Okay. Apa tuh? Yang mengalahkan semua brand. Oke. Suzuki Carry, Om. Carry. Yuk, kita ke sana yuk. Oke, Om. Nah, kita ke
jargonnya Suzuki, yaitu Suzuki Carry ya, Suzuki Carry Tayo. Tapi di belakang kita bukan Tayo pick up loh, tapi Tayo box. Box. Wih, beda dari yang lain ya. Beda. Untuk Carry ini om. Nah, yang box. Yang box kita ini kerjasama nanti ada karoseri om. Karoseri. Jadi sesuai dengan mau bikin apa aja, bisa. Oh iya, jadi teman-teman mau yang komposit, itu bisa, atau bisa. Yang mau aluminium, atau yang mau didesain seperti es krim gitu ya, atau itu tergantung keperluan atau kebutuhan teman-teman. Betul, luar biasa loh. Nah untuk carry om sebenarnya carry pickup ini ada yang lebih menarik om. Oke. Okay. Itu Alfred kasih DP suka-suka om. DP suka-suka. DP suka-suka, jadi teman-teman mau DP berapa Alfred kasih? Oh, maksud DP suka-suka saya nggak ngerti tuh. Ya misalnya om mau beli sama Alfred. Saya mau DP 1 juta bisa. Oh gitu. DP 5 juta bisa. Oke. Okay. DP 50 juta lebih bisa. Om. Bisa. DP 1 juta bisa. Bisa. Aduh, kalau DP 1 juta asuran berapa, Bang? Pengen tahu, Bang. Kalau buat teman-teman Alfred kasih yang 5 tahun 3,6. 3,6. Betul. DP 1 juta. Betul, Om. 4 tahunnya, Bang. 4,1, Om. 4,1-an. Betul, Om. Mau nego lagi angsuran bisa, Bang? Telepon. Telepon. Oke. Okay. Tuh, teman-teman ya diberikan DP yang sangat terbaik, promo yang sangat bagus sekali untuk mendapatkan mobil pickup cuman 1 juta rupiah. Betul, Om. Nah, Bang, ini mobil saya juga tertarik loh, Bang. Ini blend van ya, Bang? Nah, ini dia, Om. Iya, ini pesanan ya, Bang? Pesanan, Om. Udah tinggal kirim ya? Betul. Wih, ini perusahaan, biasanya perusahaan Square Record gitu ya? Ya, perusahaan kita nggak bisa sebutin, Om. Betul, betul. Yang pasti betul. Kita bisa tergantung kemauan teman-teman ya, mau dibuat kayak gimana bisa. Benar. Oke, Bang Alfred. Kira-kira ada lagi, Bang? Terobosan buat teman-teman, Bang? Ada, Om. Ini salah satu kuncian dari pusat, Om. Oke. Okay. Suzuki pusat. Jadi teman-teman bagi yang mau ada request warna, Om. Request warna. Misalnya gini, Om. Misalnya ini kan enggak ada warna kuning, Om. Hmm. Di mobil R3 ini, Om. Hmm. Alfred bisa kasih warna kuning. Oh, gitu. Dan enggak usah khawatir, Om. Oke. Okay. SNK-nya juga warna kuning nanti. SNK tetap warna kuning. Cuman dikenakan biaya, Om. Berapa tuh? Sekitar 8 jutaan, Om. 8 juta. Teman-teman jadi enggak perlu khawatir untuk membawa mobil yang beda warna. Hmm. Karena SNK-nya sesuai dengan warna yang teman-teman mau. Gitu. Oh. Betul. Om. Tapi catnya ori nggak? Ori, Om. Ori pabrikan. Kita kan di Suzuki pusat, Om. Ori pabrikan ya. Pabrikan. Bukan cat. Wah, bukan cat pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan atau cat apa tuh? Pabrikan ori, Om. Oh, Suzuki pabrikan punya, Om. Suzuki. Aman. Ya. Benar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman misalnya mau pakai warna kuning nih. Hmm. Yang di dunia nggak ada warna kuning di R3 SS7 tuh teman-teman bisa pakai. Oh gitu, bisa. Bisa, Om. Oh, terus fakturnya surat-suratnya gimana tuh? Surat-surat otomatis aman, ya? Kan SNK. Otomatis ngikutin ya. SNK, jadi dari faktur SNK, iya. BPKB sekalipun ngikutin warnanya ya. Betul, Om. Aman, Om. 8 juta, bisa nawar lagi enggak? Call me, Mom. Call me. Tapi bisa nih, bisa nawar lagi nih. Bisa diatur. Bisa nawar lagi dengan teman-teman request warna. Request warna. Ada penambahan biaya sekitar 8 jutaan. Teman-teman yang mau nego dari 8 juta bisa ya. Bisa, bisa di atur lah, ya telepon lah. Pasti bisa diberikan terbaik. Masuk malu-malu, ya. Om. Betul, betul, betul. Sebagai penutup, Alfred mau kasih ada 3 unit lagi. Oke. Okay. Suzuki Baleno. Oke. Okay. Suzuki Jimny. Suzuki Jimny. Grand Vitara. Grand Vitara. Nah, untuk Jimny dan Grand Vitara, teman-teman nggak perlu khawatir. Oke. Okay. Karena sekali lagi Alfred di Suzuki pusat. Oke. Okay. Stok diamankan, Om. Diamankan. Diamankan. Teman-teman nggak perlu open ini sampai 1-2 tahun. Oh. Jadi? Kalau mau ya cepet. Oh. Karena untuk Jimny ini benar-benar barang yang super-super goib. Goib, langka banget. Betul, ya. Betul, Om. Kalau mau cari Suzuki Jimny, cari di Alfred Suzuki Pusat. Iya. Langsung datang, langsung telepon. Bisa lebih cepat. Langsung lihat di unitnya bisa, Om. Oke, itu aja, Om. Itu aja ya. Nah, tuh teman-teman berikut tadi yang telah kita review, kita bedah semua promo-promonya. Benar-benar loh, promonya bagus-bagus di Bang Alfred. Semoga teman-teman informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau beli mobil. Saya dari Dewasa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal penyampaian maupun dari tampilan Bang Alfred dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Pulau Gadung. Ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.